Kita akan membahas satu dosa yang iblis tidak bisa melakukan, kita pula manusia melakukan. Dosa apa itu? Iblis saja tidak bisa melakukannya, kita pula melakukannya. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita istilahkan di masyarakat, orang yang membunuh dikatakan penjahat, ataupun orang yang korupsi dikatakan penjahat, peminum, penjudi dan begitu seterusnya, itu masih ringan. Karena di sana ada dosa yang subhanallah, yang saya katakan di awal, iblis saja tidak bisa melakukannya, kita pula yang terkadang mengaku Islam, bahkan sebagiannya salat, sebagiannya puasa, bersyahadat, melakukan ibadah, baca Quran, zikir, tapi justru melakukan dosa yang iblis tidak melakukannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya saya bertanya kepada anda semuanya, siapa iblis itu? Tentu kita katakan bahwa iblis itu adalah biang keroknya setiap kerusakan. Dialah ra'sus syarr. Artinya, dia adalah pemimpin kejahatan. Karena setiap ada kejahatan, pasti di baliknya ada iblis dan syaitan. Tetapi walaupun kita katakan iblis itu adalah pusat daripada kejahatan, makhluk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari surga dan menjadi musuh terberat manusia, walaupun demikian iblis itu masih beradab dengan Allah. Dia masih punya akhlak, punya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, seburuk-buruknya iblis itu disebutkan dalam surah Sad ayat 82. Kalau bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan apa? Qala fa bi izzatika la ughwiyannakum ajmain. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, demi kebesaran, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Jadi iblis masih beradab, masih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masih mengatakan, fabi izzatika, demi kemuliaan, ketinggian, kebesaran. Jadi iblis saja masih beradab kalau bicara dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di antara manusia itu yang mereka tidak punya adab dengan Allah, tidak punya akhlak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ada di antara mereka yang mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala, menghina Allah dengan bahasa-bahasa yang iblis saja tidak mengucapkan. Bahkan orang-orang Yahudi sekalipun, ataupun orang-orang Nasrani, kalau kita katakan bahwa mereka dalam keyakinan kita umat Islam, orang-orang kafir, kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka akan masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Itu keyakinan kita umat Islam. Karena agama di luar daripada Islam itu kafir, dan orang kafir masuk neraka. Tapi dalam ajaran mereka, dalam keyakinan mereka, tidak ada ajaran mereka menyuruh untuk mencela Allah subhanahu wa ta'ala, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Ya, ada sebagian mereka yang mengurangi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ucapan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu miskin, kami kaya. Tetapi walaupun di atas kekafiran mereka, mereka tidak secara terang-terangan mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Yahudi Nasrani. Atau saya katakan, bagaimana dengan orang-orang musyrik?
Sama orang musyrik juga. Walaupun mereka menyembah berhala, paling tinggi orang-orang musyrik itu, mereka menyamakan berhala mereka dengan Allah, atau menjadikan berhala-berhala mereka itu menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ada di antara mereka yang mendongakkan kepala ke atas dan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya heran, ada di antara kaum muslimin yang mengaku Islam, bersyahadatkan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mengerjakan salat, bahkan mereka pun haji, umrah, tapi di antara mereka ada yang tidak beradab dengan Allah, berani menegakkan pandangan mereka ke langit dan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang saja, tidak ada yang mencaci maki Allah, binatang. Karena binatang itu justru mereka bertasbih. Tidak ada satupun binatang yang mencaci maki Allah, menghina Allah itu tidak ada. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga binatang ataupun benda-benda padat seperti pohon, batu dan yang semacamnya, pekerjaan mereka hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada di antara manusia itu yang lebih buruk dibandingkan binatang. Makanya persis yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adhal. Di antara manusia itu ada yang seperti binatang, bahkan lebih buruk dibandingkan binatang. Nah, binatang tidak ada yang mencela Allah. Kita pula manusia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan kita. Bahwa dosa yang tidak bisa dilakukan iblis adalah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu disayangkan keluar dari lisan-lisan yang mengaku muslim. Seperti apa? Nah, ini kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk, dan kita tahu bahwa Tabuk ini musuh yang dihadapi Rasul itu bukan orang-orang musyrik Quraisy ataupun bukan orang-orang Yahudi Madinah, tapi Imperium Nasrani Romawi, dan itu dipimpin langsung sama Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan. Di tengah jalan mereka beristirahat. Rupanya orang-orang munafik, mereka sedang duduk-duduk berpisah dari rombongan kaum muslimin. Tiba-tiba satu di antara mereka mengatakan dan mengisyaratkan pandangannya kepada para qurra, para penghafal Quran yang sedang berhalaqah di sekitar Nabi. Mereka mengatakan, ma ra'aina arghabu butuna wala akdzabu alsunan wala ajbanu indal liqa'i min haula. Kami tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling rakus, yang paling dusta, yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh kecuali mereka. Maksudnya diisyaratkan kepada para sahabat dan Nabi. Kemudian setelah mereka mengucapkan seperti itu, ini kan penghinaan. Penghinaan kepada sahabat dan penghinaan kepada Nabi. Turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian berani mengejek, mengolok-olok?
Jangan pernah cari-cari alasan karena kalian sudah menjadi kafir setelah keimanan kalian. Ketika ayat ini turun, orang-orang munafik pun kemudian mereka lari meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Rasul berada di atas unta. Mereka mengejar unta Rasul dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Rasul, kami ini hanya main-main saja. Tidak serius, kami ini hanya sendar gurau saja, main-main saja untuk menghilangkan kepenatan. Makanya kami hanya bercanda biar penat kami hilang dengan bercanda itu. Tapi tetap Rasul membacakan ayat ini, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan Rasul dan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok, kata Rasul? Jangan cari-cari alasan, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lihat, menghina sahabat saja yang mereka merupakan pakar-pakar Quran dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah dikategorikan keluar dari Islam. Sudah dikategorikan dia kafir, bukan muslim lagi. Bagaimana dengan orang yang menghina Allah secara langsung? Bagaimana orang-orang yang mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung? Tentu lebih parah lagi, kan begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa contohnya? Kita urut dari yang paling kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'dhin ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar." Anak Adam sudah menyakiti aku, kata Allah. Hadis ini hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis ini, anak Adam sudah menyakiti aku, katanya. Di mana mereka berani mencela masa, mencela waktu, padahal akulah yang menciptakan waktu dan akulah yang membolak-balikan waktu. Aku yang menciptakan ada siang, ada malam, ada hari pergi, hari datang, minggu pergi, minggu datang, bulan, bulan berlalu, datang tahun, dan begitu seterusnya. Artinya ketika kita mencela waktu, hakikatnya kita mencela zat yang menciptakan waktu itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di masyarakat itu, ikhwan, yang mereka sadar ataupun tidak sedang mencela Allah dengan cara apa? Mencela waktu. Dikatakan ini hari sial, dikatakan ini bulan sial, dikatakan tahun sial. Ini kan mencela, ikhwan. Sekarang kita masuk di Rabiul Awal. Kemarin kita bulan Muharram. Tapi banyak orang-orang yang mencela bulan Muharram, kan? Dikatakan bulan Muharram itu bulan sial. Enggak berani orang nanam modal di bulan Muharram. Enggak berani menikahkan anak di bulan Muharram, takut besok nikah, besok pula cerai, katanya. Enggak berani mereka itu buat pondasi rumah, takutnya habis dibangun roboh gara-gara buat di bulan Muharram, katanya. Bahkan orang dulu sampai ngerendam keris-keris pusaka-pusaka untuk menghilangkan sial. Ini kan sudah mencela Allah. Bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada yang sial dalam waktu itu. Hari tidak ada yang sial. Sampai-sampai orang dulu mau nikah saja tanya hari, tanya bulan, tanya tahun. Alasannya jangan nikah di hari ini, bulan ini, tahun ini, nanti masalah, katanya. Kualat, ya kan? Bahkan sebagian mereka, orang-orang awam itu, sampai datang ke orang pintar, katanya. Nanya sama orang pintar, padahal dia tak pintar itu. Nanya sama paranormal, padahal tidak normal.
Lah ini satu contoh bagaimana mereka itu langsung ataupun tidak sedang mencela Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mencela waktu. Atau contoh yang kedua, ragu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menuduh Allah itu tidak adil. Kenapa si Anu diberikan ini kok saya tidak? Kenapa si anak saya yang sakit kok anak orang sehat? Kenapa usaha orang itu bentang-bentang tikar, saya pula gulung-gulung tikar katanya? Kan ada orang kayak gitu tuh. Ya. Baru dikasih musibah sedikit saja, langsung Allah disalahkan. Seolah-olah tidak ada keadilan di dunia ini. Menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil dalam pemberian ini, hakikatnya sedang menghina Allah. Allah itulah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur kita. Allah tahu maslahat kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, ada orang yang sengaja tidak Allah Subhanahu wa taala kayakan, sengaja dimiskinkan, sebab kalau dia kaya melampaui batas. Ada orang-orang yang tidak pernah dimiskinkan, dia kaya terus, sebab kalau miskin dia bisa kufur. Ada orang dibuat sakit saja tidak sehat-sehat, sebab kalau sehat kurang ajar. Ada orang dibuat sehat dan tidak dibuat sakit, sebab kalau sakit dia bisa jahat. Ya. Itu semua kembali kepada hikmah dan maslahat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membagi keadilannya seadil mungkin kepada makhluknya. Tetapi kadang-kadang manusia tidak bisa memandang keadilan Allah itu dengan berpikir secara sehat dan jernih. Saya contohkan, sering saya contohkan berulang-ulang di sini. Ada orang kaya, dengan uangnya dia sanggup membeli lauk pauk untuk makan itu, boleh jadi mungkin 10 warung Padang bisa diborong dia, sewarung-warungnya dia beli, saking kayanya. Sanggup dia. Mau 200-300 macam lauk pauk dia bisa beli itu dengan kekayaan dia. Kemudian diderak di meja. Tapi ketika suruh makan, tak ada yang dimakan dia. Makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini naik gula. Enggak ada, ujung-ujungnya kentang rebus. Tak ada yang disentuh tuh lauk-lauk tuh. Tapi ada orang-orang miskin itu, enggak pantang dia dengan makanan. Lauk apa saja masuk ke mulut dia. Ada orang miskin tuh kalau makan dia pakai mulut. Kalau orang kaya makan pakai akal, mikir dulu, bisa dimakan gak nih? Bisa mah? Orang miskin pakai mulut semua masuk. Ya. Ini kan keadilan namanya. Ya. Percuma saja orang kaya punya uang gak bisa makan, orang miskin tak punya uang tapi bisa makan dia. Jadi Allah itu sudah membagi-bagi keadilan sebenarnya. Ada orang kaya rumahnya bagus, kamarnya besar, tempat tidurnya empuk, AC-nya kayak kutub, dingin-dinginnya. Tapi dia kalau tidur harus minum CTM. Baru dia tidur dia. Kalau enggak minum obat enggak bisa tidur dia. Tapi ada orang miskin, sudah nyewa di rumah liar. Kalau hujan pula bocor, panas ya kepanasan. Asal tengok bantal ngorok 1 kilo kedengaran. Coba kan. Kurang apa adilnya Allah tuh? Allah itu sudah membagi keadilan sebenarnya. Ini yang harus kita syukuri. Makanya ketika ada orang yang ragu-ragu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia sedang mencela Allah. Allah itu paham loh maslahat hambanya. Ya. Ini yang rendah-rendah ini. Tapi ini saja sudah bahaya. Apalagi kemudian lebih daripada itu, seperti menghina syariat, menghina solat. Buat apa solat itu? Lelah letih takbiratul ikhram, ruku, sujud, bisin waktu aja katanya. Bagus saya kerja. Buat apalah puasa itu, lapar-lapar apa? Untuk apa faedahnya puasa itu? Nahan lapar aja katanya. Bagus makan katanya. Buat apa itu pakai jilbab tuh sampai tidak kelihatan matanya? Apa enggak panas tuh? Enggak rungsep tuh.
Orang-orang seperti ini persis yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Orang-orang yang mengucapkan seperti ini, kata Allah, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka hancur leburlah amalan mereka, kata Allah. Ada orang-orang itu yang subhanallah dicelanya. Pokoknya yang berkaitan dengan atribut agama dicela dia. Janggut dicela, cingkrang dicela, cadar dicela, kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan sampai mencela syariat. Karena syariat ini turun dari zat yang membuat syariat, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela syariat, berarti kita telah mencela yang membuat syariat, Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ya. Bahaya. Kalau kita tidak sanggup atau belum sanggup mengamalkan syariat yang diturunkan Allah, tapi jangan dicela. Mungkin ada orang yang belum sanggup mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Mungkin kalau saya seperti antum belum bisa lah kayaknya. Kalau saya lakukan seperti antum mah bisa masalah. Ya. Enggak masalah seperti itu kan. Tapi kalau kemudian dicela syariatnya, ini yang jadi masalah. Ketika kemudian seseorang mencela janggut itu umpamanya, sebenarnya dia tidak sedang mencela kita. Bisa saja dia sedang mencela Allah dan Rasulnya. Atau orang yang mencela cadar, bukan dia sedang mencela orang yang bercadar, tapi dia sedang mencela yang mensyariatkannya. Atau dia mencela solat, mencela haji, mencela umrah, mencela apapun lah yang terkait dengan syariat. Hakikatnya Anda sedang mencela zat yang membuat syariat, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keenam, yang keempat. Dan ini biasanya kita dengar dari orang-orang liberal biasanya. Orang-orang liberal, mereka ngaku Islam tapi liberal. Namanya Islam liberal. Ya. Islam plural istilahnya. Mereka mengatakan apa? Bahwa manusia ini bebas memilih agama. Oh, ini kan kufur, ikhwan. Masa ya orang disuruh bebas memilih agama? Membuat logika-logika, banyak jalan menuju Roma katanya. Dengan kata lain, banyak jalan menuju sorga. Apapun agamanya nanti ketemu di sorga katanya. Umat Islam sudah tegas. Allah yang mengatakan, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang paling diridhai Allah itu hanya Islam. Bahkan Allah mengancam, "Wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam selain tidak diterima, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dianggap rugi? Karena Allah yang mengatakan, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Lelah letih dia bekerja, beramal di dunia, rupanya enggak diterima, ujung-ujungnya masuk neraka. "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah," kata Allah. "Maukah kuhabarkan kepada kalian," kata Allah, "orang yang paling rugi amalannya itu, yang sia-sia amalannya, yaitu orang-orang yang menyangka mereka di atas kebaikan padahal justru mereka di atas kesesatan." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perkataan bahwa manusia bebas memilih agama, manusia boleh memilih keyakinan, ini bisa kufur, ikhwan. Kita harus fanatik dengan Islam. Ya. Kalau yang mengatakan kata-kata seperti ini orang kafir, terserah. Memang mengatakan kata-kata ini orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang Hindu atau orang Buddha mengatakan manusia bebas, terserah. Itu ucapan kalian. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang mengucapkannya seorang Muslim, dia mengatakan bahwa manusia bebas memilih agama,
dan yang mengucapkannya seorang muslim yang ia salat, kemudian dia mengatakan seperti itu, ini kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih nabi terakhir itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah khatamul anbiya wal mursalin. Dari lisan Rasul terkeluar apa? Tidak boleh satu Yahudi pun, satu Nasrani pun yang mendengar kedatanganku kecuali dia beriman. Kalau tidak, kata Rasul, maka dia akan menjadi penghuni jahanam. Itu ucapan nabi. Tidak ada satupun Yahudi dan Nasrani mendengar kedatanganku kok tidak beriman, illa kana min ashabil jahim, kecuali dia layak dimasukkan neraka jahanam. Maka orang Islam tidak boleh ngomong begitu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dan memang ada orang-orang liberal mengatakan semua agama itu sama. Mereka mengatakan seperti itu kan, semua agama itu sama. Tidak sama. Kita ini agama tauhid. Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Nasrani mengatakan Isa itu Tuhan. Ataupun mengatakan satu di antara tiga Tuhan, atau mengatakan anak Tuhan. Sama dari mana? Kita ini qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka sebaliknya menentang ayat ini. Kita katakan lam yalid wa lam yulad, mereka mengatakan yalid yulad. Mana pula kan gitu? Mau disamakan? Ya tidak sama. Maka ucapan seperti ini bahaya. Tidak boleh kita katakan. Kalau yang mengatakan seorang muslim, kita angkat bicara. Ya. Bagusnya kita katakan sama orang ini, ya sudah gini saja. Kamu yang mengatakan seperti ini, satu hari kau jadi Nasrani, besok kau jadi Yahudi, besok kau jadi Buddha, jadi Hindu, jadi terserah. Atau gini saja, nanti kalau kau mati, saya bakar aja. Mau enggak kamu? Yang mengatakan seperti ini saja, kadang-kadang kalau dibakar, kalau mati, tak mau juga deh. Katanya semua agama sama. Kalau semua agama sama, berarti kalau kau mati saya bakar aja lah. Seperti orang-orang yang kalau mati dibakar tuh agamanya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat-kalimat seperti ini bahaya, karena ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa manusia itu bebas memilih agama. Atau yang kelima contohnya, mengatakan bahwa undang-undang manusia itu lebih baik dibandingkan undang-undang Allah. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Kayaknya kalau negeri kita ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak cocok. Ya, cocoknya pakai undang-undang kita. Kalau dia mengatakan kalimat ini masih meyakini bahwa Quran Sunnah itu di atas undang-undang manusia, bahasanya bahwa Al-Quran itu masih di atas konstitusi, ya, tidak ada masalah, cuman belum bisa diterapkan karena mungkin masyarakat negeri kita ini belum sanggup lah kalau harus yang curi potong tangan, yang zina dirajam, yang mabuk dicambuk dan begitu seterusnya, mungkin terlalu berat karena belum siap. Ya kalau kalimat seperti ini tidak ada masalah, masih mengakui bahwa Quran Sunnah itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya dia katakan bahwa undang-undang manusia itu lebih unggul dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, ini parah nih. Bahkan yang lebih parah pula mengatakan apa? Bahwa Quran dan Sunnah itu hanya cocok dipraktekan di zaman Nabi. Zaman sekarang ini kayaknya gak cocok. Ini kan melampau kata-kata seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu bukan untuk orang Arab saja. Kalau memang nabi itu diutus untuk orang Arab saja, wajarlah keluar kalimat itu. Berarti cocok untuk orang Arab, tak cocok untuk orang Indonesia, kan begitu? Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Dan kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lima kehususan yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul,
kata Rasulullah, aku diutus kepada seluruh manusia, bahkan bukan manusia, jinnya pun diutus Rasul ke situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita sudah paham bahwa Nabi itu bukan diutus untuk orang Arab saja, tetapi untuk semua manusia, maknanya Quran Sunnah ini berlaku untuk kemaslahatan manusia. Dan relevansi Al-Quran itu akan berlangsung sampai hari kiamat, karena zaman ini akan terus mengikuti Quran dan Sunnah, bukan Quran Sunnah ikut zaman, zaman yang ikut Quran Sunnah. Karena Quran Sunnah itu dipraktikkan di mana zaman pun akan tetap relevan, akan tetap sesuai. Karena Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kita, dia yang memberikan rizki kepada kita, dialah yang menghidupkan dan mematikan kita, dia juga yang mengutus rasulnya, dia yang memahami maslahat kita. Allah yang tahu maslahat kita, bukan kita yang tahu maslahat kita sendiri. Allah lebih tahu maslahat makhluknya. Makanya diutus rasul, diturunkan Quran untuk maslahat kita. Tapi undang-undang manusia itu, dia cocok bagi sebagian orang, tidak cocok bagi sebagian yang lain. Itu undang-undang manusia. Boleh jadi undang-undang di negeri kita ini cocok untuk negeri kita saja, tapi kalau dipraktikkan di negeri lain belum tentu cocok. Betapa banyak undang-undang yang diadopsi dari barat, ketika dipraktikkan di negeri kita tak cocok, kan begitu? Karena undang-undang manusia itu terbatas, cocok kepada sebagian, tidak cocok kepada yang lainnya. Karena manusia itu tidak memahami maslahat seluruh manusia satu dunia. Tapi Allah itu tahu maslahat makhluk yang diciptakannya. Bagaimana kok orang itu bisa mengatakan seperti itu? Quran itu kalamullah, itu ucapan Allah, bukan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu kan pernah viral juga itu di negeri kita ini, yang menghina Al-Quran dan dikatakan Quran itu asatirul awalin. Rupanya bukan orang-orang jahiliyah saja yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan bahwa Quran itu dongengan orang-orang dulu yang diceritakan oleh Muhammad, kata orang-orang jahiliyah. Ada pula di zaman sekarang yang sudah modern ngomong gitu juga tuh, persis seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mengatakan bahwa Quran ini dongengan Muhammad saja katanya. Na'udzubillah. Quran itu kalam Allah, dia firman Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan kita semuanya. Lah ucapan mengatakan bahwa undang-undang Allah itu tidak lebih baik dibandingkan undang-undang manusia, atau mengatakan bahwa undang-undang Al-Quran dan Sunnah itu cocok di zamannya, di zaman turunnya saja, tapi tidak dicocok di zaman sekarang, ini kalimat kufur. Ini bahaya. Iblis saja enggak mengatakan seperti itu, Anda pula mengatakan seperti itu. Yeah. Atau contoh yang lainnya, ini keberapa ini? Keenam. Ya. Yeah. Yang keenam, kelima. Kelima keenam. Hah? Enggak ngitung antum. Ketujuh lah. Atau umpamanya orang yang menghalalkan yang diharamkan, atau mengharamkan yang dihalalkan. Seperti umpamanya ada orang mengatakan, ya, silakan minum khamar. Oh, kalau saya tak minum khamar. Ya. Kenapa saya tak minum khamar? Karena khamar ini tak sehat. Tapi kalau engkau ingin minum khamar, minum aja lah katanya. Ini hati-hati ngomong begini. Ya. Kalimat kalau engkau mau minum khamar, minumlah. Kan ada kayak gitu tuh. Kalau saya tak minum, kalau kau mau minum, minum aja. Bahaya omongan kayak gini nih. Harusnya antum katakan jangan, ini haram. Gitu harusnya. Ya. Sebab kalau seandainya kita mengatakan kalau mau minum-minum saja, ini sama langsung ataupun tidak, dia mengatakan seolah-olah khamar itu halal, boleh diminum kan? Cuma saya tak mau minum. Lah ucapan sederhana seperti ini membahayakan akidah ini. Karena sama menghalalkan yang diharamkan namanya. Kalau saya tak zina, kalau kamu zina silakanlah. Begitu pula. Ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini bahaya, jangan diucapkan. Kita katakan yang haram ya haram selama sampai kiamat. Yang halal ya halal,
Rasul yang mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas kok, yang haram juga jelas. Kenapa jadi kabur gara-gara ucapan seperti itu? Maka orang yang menghalalkan yang diharamkan ataupun sebaliknya, maka ini bahaya. Ini sama dengan menghina Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh terlontar kata-kata seperti ini, karena ini membahayakan akidah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian-uraian yang sederhana tadi, contoh-contoh yang sedikit, kalau kita bentangkan banyak contohnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina." Apa kata Allah? Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah sudah siapkan bagi mereka azab yang akan menghinakan mereka. Lihat. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi saya sudah uraikan itu, mereka mal'un, dilaknat. Kan hakikatnya mereka sedang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, kata Allah, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Apa arti laknat? Dijauhkan daripada rahmat, didekatkan dengan azab. Nah, itulah namanya laknat. Kalau ada kata-kata laknat, artinya orang itu dicabut rahmatnya dan didekatkan dengan azabnya. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti tadi, mereka itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar ataupun tidak, mereka sudah keluar dari Islam. Mereka harus bertobat dengan taubatan nasuha, karena mereka sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak tobat, wa'adda lakum adzaban muhina. Ketika di dunia mungkin mereka masih diberikan kasih sayang Allah, mereka maksiat kepada Allah, tapi Allah masih kasihan dengan mereka, masih juga diberikan hidup, diberikan rizki, diberikan kesehatan. Bukan berarti tanda Allah sayang dan membiarkan kezaliman mereka, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Atau yang kedua, Allah sengaja membuat mereka istidraj. Istidraj itu dibiarkan, 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 sampai pada waktunya mereka akan diazab. Ya. Dua pilihan saja. Boleh jadi Allah memberikan kesempatan mereka hidup untuk bertobat, atau sengaja Allah biarkan mereka hidup dan menikmati fasilitas Allah, tetapi ini hanya sekedar istidraj, dibiarkan hidup sampai pada waktunya mereka akan diazab. Dibiarkan hidup itu supaya dilipat-lipatkan dulu dosanya, supaya makin banyak dosanya, makin banyak dosanya, akhirnya Allah akan azab dengan seazab-azabnya. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dosa yang iblis saja tidak melakukannya. Bahkan orang yang mencela Allah itu lebih buruk dibandingkan para penyembah berhala, bahkan lebih hina dibandingkan binatang, bahkan lebih parah dibandingkan Yahudi dan Nasrani.